Yang terhormat Ustaz Dr. Imam Mahyudi, MPDI, selaku Ketua Yayasan Ihsan Ceria Dadi. Yang kami hormati Ustaz dan Ustazah serta teman-teman yang saya banggakan. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat baik, nikmat iman, nikmat Islam maupun ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir lahir kelak. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Amalan yang Tidak Berputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihan yad'u lahu." Nah, artinya, jika manusia meninggalkan dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara. Satu, shadaqah jariyah, dua, ilmu yang bermanfaat, tiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Jadi ada tiga amal yang tidak akan terputus. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf kepada Allah dan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.